Selamat datang di YouTube channel Aistari. Oke guys, kali ini aku mau buatin gantungan kunci untuk konten kreator yang kontennya tuh kayak konten. Kok bisa dia kayak gitu loh. Kita tuh kayak langsung auto berpikir gitu. Kok dia senekat itu gitu. Kayak dia jualan bakso, dia SD, kayak gitu-gitu. Pokoknya kontennya konten random yang makin ngakak gitu. Siapa kan itu orangnya? Orangnya adalah ada yang bisa nebak. Ya, betul sekali. Jessica. Kali ini kita langsung aja buatin untuk dia. Pastinya sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng di bawah ini. Oke, sekarang aku mau buatin buat Jessica. Jessica ini kan anaknya random banget kan. Apalagi pas aku ngeliat dia waktu dia acara ulang tahun tuh kayak, kirain aku di konten doang. Ternyata memang orangnya tuh lucu banget. Karena dia lucu banget, jadi aku mau kasih ice cream. Oke, kita langsung aja kita bukain untuk dia. Aku sebenarnya pertama kali ketemu banget sama Jessica itu pas acara ulang tahunnya si Missy sama Jessica. Jadi aku diundang gitu kan. Jadi aku pertama kali ketemu tuh di situ guys. Terus si Jessica juga udah tahu sebelumnya sama aku dari Missy, dan begitu juga aku sebelumnya udah tahu duluan gitu sama Jessica juga dari Micin. Guys, kalian kan juga banyak yang nanya kan, kenapa sih kok Ai namanya Micin? Namanya juga panggilan sayang, guys. Kalian pasti punya dong panggilan sayangnya tuh ke sahabat kalian kayak gitu kan. Karena kan Messi, kayak Messi itu kan adalah salah satu bestinya aku, pasti ada panggilan sayangnya. Oke, ini aku ngebuka ini aja aku harus susah banget. Jessica itu menurut aku anaknya itu rada-rada pemberani. Jadi dia mesti agak-agak laki ya dipilih ya stikernya ya. Si Jessica ini kayak aku suka ngeliat dia tuh suka pakaian gelap-gelap gitu kan. Jadi aku kasih ini. Oke, sekarang aku mau tempel aja. Tempel. Jessica itu orangnya tuh kayak bikin kontennya lucu kan guys. Aku suka banget ngeliat dia, ini karena gak bisa sini jadi. Okay, udah selesai. Btw kan Jessica ini salah satu bestinya Micin juga ya guys ya. Jadi mereka tuh kayak sering banget kemana-mana tuh berdua gitu. Jadi mungkin karena ulang tahunnya beda sehari kali ya. Oke, langsung aja kita buat guys. Aku mau fullin ini si deco creamnya ini dulu. Dan waktu aku tahu Jessica itu ternyata kontennya tuh kayak jualan bakso apa kayak, ya ampun lucu banget nih, bocil, gemesin gitu. Kenapa aku bilang bocil? Karena dia usianya juga di bawah aku juga. Berarti aku tua ya guys ya. Oh no. Tuhan juga loh guys. Cuman aku kayak ngerasa kok gue udah tuwir ya gitu. Okay, udah selesai ini deco creamnya. Sesuatu yang kita pilih mungkin ini kali ya. Karena orangnya juga random, jadi aku pilihnya random juga. Kayak kaktusnya lagi megang apa sih, HP ya. Karena orangnya random, jadi aku mau kismisnya itu juga warnanya juga random gitu guys. Okay, ini udah selesai. Untuk Jessica itu menurut aku dia suka konten itu kayak gitu kan, kayak mimik wajahnya tuh bener-bener. Dan karena Jessica itu aku kenal dari ulang tahun, makanya aku mau kasih yang serba warna-warni. Karena kan waktu ulang tahunnya itu kayak serba beragam gitu kan, kayak dia kayak yang tamu undangannya disuruh pakai baju jelek, sementara ulang tahunnya pakai baju cantik ya. What? Boleh sebeda-beda itu. Jadi biar yang kelihatan cantiknya itu adalah si ulang tahunnya aja. Tapi lucu sih gitu, karena dianya juga karena tadi aku bilang juga anaknya itu adalah anak yang lucu, makanya aku mau ngasih dia tuh juga lucu-lucu. Paham ya? Boleh sesusah ini. Okay, ini dia guys, udah aku siapin untuk
Jessica. Si random-random imut gemoy lucu. Tulis di kolom komentar. Bagusnya aku buat konten kreatif untuk siapa lagi nih, guys. Aku bakalan spill gimana dia orangnya.